main game. Ini yang repot nih. Candu ini lebih bahaya daripada rokok, lebih bahaya. Karena sekarang game itu sedang diolah sedemikian rupa menjadi bagian dari judi. Ya, saya sampai mengajar naik ke kaki bukit di gunung. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, per hari dapat 50.000. Ba'da maghribnya pasang slot main game. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu candu, hati-hati. Game-game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang. Ya, jelas dilarang, haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Nanti akan ditanya, apa peranmu ketika anakmu tidak mengaji? Apa peranmu ketika anakmu tidak sholat? Jelas ya?